Kalau cuma Jokowi aja mah kecil. Jokowi tidak pernah berjuang untuk demokrasi. Tapi begitu berkuasa, pelan-pelan demokrasi dipreteli. Jangan mentang-mentang kuasa, pengen dua nambah lagi, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi gak aneh, orang yang diragukan ijazahnya, pasti sangat tidak intelektual. Ini merupakan presiden paling boros dalam sejarah Indonesia. Habis Jokowi kagak presiden, kita audit biaya perjalanan. Sehabis Jokowi, kita turunin tarif listrik ke 2 tahun sebelum yang lalu. Kita turunin harga gas, LPG. Hasil politik pencitraan itu, hasilnya presiden kayak Jokowi. Masa mau diterusin? Nanti dapat KW2. Nya Jokowi, namanya Ganjar gitu loh. Kasih sama Riman. Gak ada Riman kita gak bisa kumpul. Ah, betul sekali. Hidup Pak Riman. Segala macam orang gendeng tak lihat kumpul di sini. Kalau yang gak gendeng, gampang dikumpulin. Tinggal kita sediain Metro Mini doang. Kalau yang gendeng-gendeng ini susah mana. Cuman Riman yang bisa kumpul. Riman ini tokoh demokrasi. Walaupun keserimpet gara-gara malari. Saya paling gak suka istilah malariman. Malapetaka, Ariman damai kok waktu itu sama kawan-kawan. Cuman demo doang ke istana. Tapi tentara organisir kerusuhan yang namanya malari. Ali Murtopo yang bakar-bakarin, yang disalahin mahasiswa. Jadi kalau bisa man, ke-50 diganti lah, jangan malari istilahnya. Jadi yang ke-50? Ya. Namanya mungkin? Nanti kita pikir man, nanti kita pikirkan. Pikirkan, ya. Jangan malari malapetaka. Bukan malapetaka kok kawan-kawan memperjuangkan Indonesia yang demokratis. Bahwa kemudian ada operasi counter intelligence buat bakar-bakaran Pasar Senen, itu gak ada hubungan sama Ariman juga. Memang setiap ada gerakan yang berarti diciptakan kerusuhan supaya justifikasi untuk mempertahankan kekuasaan. Nah hari ini tema kita, Bursa, jangan lupa demokrasi. Teman-teman yang di sini mengerti, tahu, dan langsung gak langsung berjuang untuk demokrasi. Sebetulnya segini aja udah cukup. Kalau cuma Jokowi aja mah kecil. Nah ini mulai nih, mulai. Saya udah mengirakan ini. Nah. Jokowi tidak pernah berjuang untuk demokrasi. Seumur di hidup dia cuma nyari duit doang gitu loh. Karena demokrasi dia punya kesempatan jadi presiden. Tapi begitu berkuasa, pelan-pelan demokrasi dipreteli. Indeks demokrasi turun 30 poin lebih. Lembaga-lembaga penguat demokrasi, KPK,
zaman Gus Dur kita mulai undang-undang ini jadi zaman Mega, ya pretelin dia dulu. Hukum dipreteli, DPR dibikin semua kayak taman kanak-kanak semua. Manut doang. Masuk nih FND nih. Ngomong begitu aja, Pak Dudung udah uber-uber dia. Mana ya? Nah, ini waktunya kita lakukan sesuatu. Mbak Mega bagus sekali. Dia taat azas. Gak boleh perpanjangan. Dia roasting Jokowi. Itu roasting paling canggih tuh. Ya, lu tuh gak ada apa-apanya. Jangan mentang-mentang kuasa, pengen dua nambah lagi, dan sebagainya, dan sebagainya. Aku kagum melihat Mbak Mega bisa roasting, ngalahin ratu roasting. Alhamdulillah, takdir. Ya. Lu malam itu gak bisa tidur. Ya, tapi jangan lupa, saya kenal Jokowi, kenal Luhut Panjaitan. Mereka gak bakal berhenti. Tetap bakal merancang sesuatu. Ya. Jadi orang yang tidak pernah berjuang untuk demokrasi, menikmati manfaat demokrasi, begitu berkuasa dia pretel. Yang kedua, sangat anti intelektual. Istilahnya Yudi lagi. Palsu. Anti intelektual. Wong ijazahnya aja dipertanyakan. Palsu apa enggaknya saya enggak tahu. Tanya Pak Egi, Pak. Tanya Pak Egi. Iya kan? Jadi enggak aneh orang yang diragukan ijazahnya pasti sangat tidak intelektual. Dan yang kedua, dua minggu yang lalu Menteri Keuangan nyalahin PNS kok kerjanya jalan-jalan doang, ngabisin biaya tahun lalu 37 triliun. Tapi Menteri Keuangannya gak berani. Raja jalan-jalan namanya Jokowi. Tiap hari ada acara jalan-jalan. Sambil bagi-bagi kaos. Sekali jalan, pasukan awalnya ada 100. Ada 100 lagi, 200. Ini merupakan presiden paling boros dalam sejarah Indonesia. Tepuk tangan untuk Kang Rijal Ramli. Bursa aku sakit hati. Kenapa? Zaman Gus Dur dulu, Gus Dur kan dibilang presiden jalan-jalan. Enggak lah. Ya. Om jalan-jalan cuma 5-10 orang naik pesawat komersial. Kadang-kadang naik pesawat Antonov kalau rombongannya gede. Itu aja dituduh presiden cuma jalan-jalan. Yang ini tiap hari jalan-jalan. Ya. Satu proyek tuh dikunjungi 25 kali ada tuh. Kok bisa menterinya ngapain, dirjennya ngapain, presiden mesti bolak-balik 25 kali. Man, hari Man aku minta izin. Habis Jokowi kagak presiden, kita audit biaya perjalanan. Stop. Tampang aja sederhana, penampilan sederhana, kita ketipu semua. Om presiden paling boros kok. Nah yang kedua. Tiga. Yang ketiga. Habis Jokowi, mampu kita tidak mencerdaskan bangsa. Sesuai dengan undang-undang dasar. Harus. Tapi pemimpinnya ya pilih yang wong cerdas dong. Orang anti intelektual bagaimana mencerdaskan bangsa?
Yang kedua, mampu enggak kita mensejahterakan? Mampu banget. No, bukan. Ini bukan soal alumni. Kenapa di Saudi Arabia, di Uni Arab Emirat, rakyatnya sejahtera? Cukup UGM, cukup. Di Norwegia. Kenapa? Karena sumber alam, daya alamnya dikuasai oleh negara. Memang yang paling menikmati raja dan keluarganya. Tapi rakyat dapat sesuatu, jangan lupa. Sekolah gratis sampai universitas, kesehatan gratis, lain-lain gratis. Di Norwegia sama. Sumber daya alamnya minyak bumi sama gas dikelola oleh negara, rakyatnya sejahtera. Pertanyaannya, Indonesia bisa enggak? Bisa banget. Zaman Pak Harto, zaman Orba, 85% pendapatan APBN itu dari minyak bumi dan gas doang. Kenapa? Sistem production sharing, bagi hasil. Setelah dipotong ongkos-ongkos, untungnya dibagi, negara dapat 85%. Swastanya, asing sama domestik, dapat 15%. Itulah kenapa Orba bisa membayar bikin puskesmas, SD Inpres, infrastruktur, dan lain-lain. Itu Pak Harto. Nah, tapi sejak beberapa tahun terakhir ini, sumber daya alam di luar migas dikuasain oleh pribadi-pribadi dan swasta. Padahal Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 harus dikuasai oleh negara, milik rakyat. Tahun lalu, Jumbur, orang paling kaya di Indonesia namanya Lee Tuk Wong. Orang Malaysia. Warga negara Malaysia. Tahun lalu dia tidur aja, harta kekayaannya naik 147 triliun. Kenapa? Harga batu bara naik dari 60 dolar ke 300 dolar. Itu litupus sendiri. Belum raja-raja batu bara lain, kekayaannya bisa nambah mungkin ribuan triliun. Nah, di negara-negara lain termasuk masyarakat kapitalis, kalau ada keuntungan dadakan atau windfall profit, dipajakin 40% bisa-bisa. Di Amerika, di Inggris. Kebayang nggak? Kalau kita perlakukan undang-undang itu, pajak tambahan karena keuntungan dadakan, wong dia tidur-tiduran aja, dari si Lituko aja kita udah bisa dapat 60 triliun. Dari yang lain-lain kita bisa dapat 1000 triliun. Tapi ini pemerintah gak pernah berani pajakin oligarki. Oligarki dikasih tax holiday, dikasih tax amnesty. Beraninya cuma sama rakyat doang. Naikin pajak. Ingat gak PPN? Tadinya maunya 15% kan? Begitu kawan-kawan timpe semua, Antoni timpe, takut ya mundur ke 11%. Ini pemerintah selalu kasih ide, kalau gak ada yang protes, dia laksanakan. Beraninya hanya naikin harga BBM, harusnya kita bisa turunkan, bukan naikin. Beraninya naikin tarif listrik, sehabis Jokowi kita turunin tarif listrik ke 2 tahun sebelum yang lalu. Sehingga rakyat ada uang di kantongnya. Kita turunin harga gas, LPG, dan sebagainya. Saudara-saudara, ini pemerintah tampangnya sangat sederhana,
sangat membalas kebijakannya bela yang kaya yang punya uang. Jogja banget, Jogja. Beraninya cuma nama rakyat doang. Bukan Jogja, Boyolali. Saudara-saudara, gak bakal bisa ini orang ngatesin krisis. Tanpa sumbar, perlu diperpanjang karena tahun depan bakal krisis. Seolah-olah dia bisa nyelesain krisis. Kagak bisa, man. Kasih tahu lu, Panjaitan. Oke? Okay? Gak punya skill. Tidak ada keberpihakan. Ini omongan bercanda ini kayaknya. Gak serius kan? Serius lah. Titip juga sama Hidayat. Hidayat itu temannya Luhut Panjaitan. Jadi saudara-saudara, kalau Jokowi udah selesai, kita akan lakukan tiga hal. Satu, kita bikin rakyat kita senang dengan nurunin harga BBM, nurunin tarif listrik, nurunin harga LPG, naikin kredit untuk UKM dari 18% ke 28% tahun pertama, sehingga UKM bisa hidup. Yang kedua, audit Jokowi. Biaya pengeluaran Jokowi. Yang ketiga, kita ganti anggota-anggota KPU dan Bawaslu yang hari ini. Kenapa? Mereka sengaja dipilih dari anggota Ormas. Sehingga gampang diatur. Hanya ada dua pemilu yang amanah dan bersih di Indonesia. Satu, pemilu tahun 55. Ya. Pemimpinnya amanah, rakyatnya amanah, kagak ada teknologi. Bagus. Yang kedua, pemilunya Pak Habibie tahun 99. Hidup Bang Hariman. Mungkin karena dibisikin Hariman. Ah, oke Bang, terakhir. Nah. Terus. Kenapa pemilu Habibie sukses? Anggota KPU, Bawaslu, wakil dari partai-partai, sehingga mereka bisa saling intip, saling awasi. Ketuanya orang yang bobotnya bagus, yaitu Houdini sama Bang Buyung. Jadi habis Jokowi jatuh, kita ganti KPU sama Bawaslu. Yang kedua, kita turunkan refli threshold jadi nol. Threshold itu hanya bisa diturunkan satu dengan demo kayak refli tadi. Yang kedua, Jokowi kita ganti secepat ya gitu. Ribet amat. Jadi saya minta aktivis-aktivis juga jangan norak, sibuk nyalonin si ini, si itu presiden. Kampungan punya lu semua. Karena yang rusak ini sistemnya. Tolak UGM tuh. Ya. Misalnya bursa mau jadi gubernur, dia kan mesti bayar upeti kepada partai politik. 100 miliar lebih. Kecil. Iya kan? Pasti dia gak punya uang. Akhirnya dia minta sama bandar, sama cukong. Ada cukongnya. Iya bandar. Gua lempar kok. Cara betul. Poin aku, ada 187 bupati wali kota masuk penjara karena korupsi. Ada 24 dari 32 gubernur masuk penjara karena korupsi. Kenapa? Karena sistem bandarisme ini. Jadi kita benahin dulu sistemnya. Otomatis orang terbaik akan nongol pada level bupati, pada level gubernur, pada level presiden. Hasil politik pencitraan itu
hasilnya presiden kayak Jokowi. Barang-barang. Masa mau diterusin? Nanti dapat dawe 2 nya Jokowi, namanya Ganjar gitu loh. Udah Jokowi Pak ya dapat dawe 2 nya gitu. Habis airan tiga habis. Jogja juga. Jadi kita benahin dulu sistemnya zero threshold. Sehingga nggak perlu lagi bayar utang, yang terbaik akan nongol. Ya, kita kembalikan ke Undang-Undang Dasar 45 yang kasal 32 tadi. Yang asli. Ya kan? Sehingga rakyat Indonesia bisa dapat pendidikan gratis sampai universitas. Bisa dapat kesehatan gratis. Bisa dapat wifi gratis. Ini negara paling kaya se Asia Tenggara. Nah, saudara-saudara, bagaimana caranya? Ganti. Man, gampang banget, man. Ayo, man. Ini aja kita gerakin, selesai sekarang.